sini guys, sangat keren sekali guys. Coba kalian lihat ya guys ya. Dari situ semua guys, lahan segini banyaknya itu adalah semua kampung. Kampung lagi ya. Oke. Dan di sini juga guys, dia dari Witiamah semakin di depan ya guys ya. Jadi di sini adalah kelompok tani bumi subur guys. Dan seperti ini guys, ketika kita mau melihat kampung ya dan di sini guys, kita akan melewati jalan yang begitu keren guys ya, sangat kreatif sekali guys petani-petani di sini guys. Karena bisa lihat ini sangat indah sekali ya guys ya, dan sangat keren sekali. Kita lihat ke dalam guys. Oke. Dan di sebelah kanan kiri di sini ya guys ya, dia banyak kampung-kampung ya guys ya, di mana kampung ini adalah dibudidayakan guys dengan petani-petani sini ya guys ya. Dan tempat ini guys sangat viral sekali guys. Wow, keren banget guys ya. Jadi tempat ini guys lagi viral di Balikpapan ya guys ya. Kenapa? Karena kampung edukasi ini ya guys ya, wisata edukasi ini guys, dia baru terangkat ya beberapa minggu terakhir ini guys. Dan kenapa? Karena di sini sangat kreatif sekali guys ya petani di sini guys. Kalau bisa lihat di sini guys. Sponsor oleh Yamaha ya guys ya. Wisata edukasi guys, kampung-kampung RT 40 Kelurahan Sumberjo guys ya. Oke, kalau bisa lihat semua guys. Jadi lahan guys seluas ini ya guys ya, itu semua isinya kangkung semua ya guys ya, yang dibudidayakan guys. Oke, kalau bisa lihat, sangat keren sekali guys ya. Oke. Lewat jalan seperti ini guys. Dan di sini adalah kangkung semua ya guys ya. Coba lihat. Oke. Ini guys ya. Oke. Dan sendiri guys di situ guys juga ada tempat untuk berfoto-foto ya guys ya. Si berfoto-foto juga ada di sana guys. Aku bisa lihat sendiri. Dan di wisata edukasi sendiri di sini guys, nanti juga akan diajarkan gimana cara merawat kangkung dan segala macam lainnya. Kita akan nanti berbicara ya guys ya dengan ibu-ibu yang kerja di sini guys nantinya guys, seperti itu guys. Dan di sini guys juga banyak spot-spot ya guys ya, spot untuk berfoto guys. Ya. Dan di sini ya guys ya juga ada guys. Di situ juga ada guys. Oke. Jadi guys, tempat ini guys ya, tempat wisata edukasi guys sangat bagus sekali ya guys ya. Apabila tempat ini buat dijadikan tempat berlibur guys, buat bapak, ibu, anak serta sanak keluarga guys ya, karena sangat-sangat bermanfaat sekali guys. Sangat di sini akan bapak namanya bisa ketahuan guys apa namanya tentang gimana caranya menanam dan segala macam yang lainnya guys. Dan ini Pak mau tanya lagi, awalnya gimana Pak kok bisa jadi awalnya begini, awalnya ini dulu kan hutan. Oke. Okay. Rumputnya tinggi-tinggi dulu, okay. Tanahnya itu nganu lumpur kayak anu okay. Nah, berhubung itu tanah itu kosong, saya jawab sama nyawa kangkungnya. Kalau boleh tak garap tak tanamin sayur-sayuran. Tapi dia ngasih bikin surat perjanjian asal mak boleh make tapi enggak berhak jual. Oke. Itu langsung awalnya Pak ya. Jadi bapaknya ini. Iya. Oh, jadi guys, untuk awal mulanya guys kenapa bisa menjadi kampung kangkung sendiri guys? Dia pertamanya di sini hutan ya guys ya. Dan di sini juga yang punya sudah almarhum ya Pak ya. Iya. Yang miliki lahan ini sudah almarhum ternyata guys. Dan bapak ini pun juga tadi sudah menceritakan kepada kita ya guys ya, awal-awalnya gimana, karena beliau sendiri yang mengajukan dan akhirnya jadilah seperti ini guys. Oke guys ya, coba kalian lihat guys, sangat keren sekali ya guys ya. Oke. Nah, ini guys soalnya. Lagi potong-potong bapaknya guys ya. Oke guys, nanti lanjut guys ya, tetap stay di video aku guys, nanti kita tunggu video berikutnya guys, karena banyak kita akan melihat bagaimana kalau suasana di sore hari seperti ini guys. Oke guys.
nih Pak, selain kangkung sendiri Pak, di sini ada apa lagi Pak? Kalau musim hujan ya ada lombok, okay. Ada kates, okay. Ada ubi-ubian itu. Itu sayuran macam-macam. Jadi enggak khusus kangkung tapi yang tantangan di kolam ini khusus kangkung. Ya, Pak, kangkung. Ya. Kalau yang lainnya pinggir, mungkin banyak Pak ya. Nah, kalau kan. Untuk yang hidroponik sendiri Pak yang di sebelah situ tadi itu punya siapa? Ini ya sama sini ya. Sama. Di dalam ini semua sama. Ini sama ini masuk sini ya. Apa-apa ini ada lombok, ada anu, macam-macam. Lengkeng. Selain kampung selain kangkung juga di sini masih banyak tanaman yang lain loh guys, luar biasa sekali. Sama ngambil foto di situ. Banyak itu. Ada tomat, ada anu, macam-macam. Lengkeng ada. Jadi guys, di sini semua macam-macam guys ya, bermacam-macam sayuran di sini semua ada ternyata guys, luar biasa. Dan di sini guys ya, aku lihat sendiri guys ya, proses pemotongannya sendiri dan hingga pemasaran sendiri guys. Jadi dia sayur-sayuran ini sangat segar sekali ya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri guys ya, langsung dipotong, langsung diikat dan langsung dimasukkan ke tempat ya guys ya. Dan malam pun langsung diadakan ke pasar guys, seperti itu. Jadi benar-benar fresh, benar-benar segar. Dan di sini untuk nggak ada campuran-campuran ya Pak ya, jadi pure murni seperti ini sudah ya Pak ya. Jadi nggak pakai campuran-campuran guys, seperti itu guys. Oke guys ya. Nah, dan sekarang guys ya, di sini juga bukan hanya kangkung saja ternyata ya guys ya. Di sini ada juga budidaya yang selain sayur-sayuran guys. Jadi semuanya di sini aja ada juga guys, tomat, cabai ya guys ya, dan juga ada buah-buahan juga guys. Sini ya. Nah, ini adalah masih berupa bibit ya guys ya. Bisa kalian lihat guys sendiri guys. Oke. Bisa lihat guys. Oke, dan yang sebelah situ juga guys ada guys. Itu adalah tomat ya guys ya. Tanaman tomat. Kalian bisa lihat ya guys. Jadi selain kangkung di sini juga banyak sekali sayur-sayuran yang ditanam di sini guys ya. Bukan hanya sayuran saja guys, ternyata buah-buahan pun juga ada yang ditanam di sini guys. Ada lombok, ada tomat, dan juga yang tadi ya guys ya, hidroponik sendiri. Nah, nanti kita akan menuju ke tempat yang lain guys. Ya, oke guys. Sekarang kita akan menuju ke tanaman toga guys. Ya, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nanti seperti apa tanaman toganya guys. Oke, let's go guys. Bisa lihat sendiri guys, ini adalah tanaman toga ya guys ya. Ini di sini juga ada lombok loh guys, lampaknya sudah mulai memerah guys selanda sih. Oke ya guys ya. Nah, di sini juga ada jeruk purut ya guys ya, tepatnya ini guys. Jadi guys di apa namanya kampung wisata edukasi sendiri sini guys, bukan hanya kangkung saja ternyata ya guys ya. Jadi buah-buah yang lainnya atau sayur-sayuran lain di sini semua juga tersedia sekali guys, gitu loh. Jadi kalian ketika kalian datang ke tempat ini, kalian bisa belajar juga guys di sini guys. Oke guys, kita akan ke tempat berikutnya guys, kita lagi. Juga ada pepaya guys ya. Guys. Nah, di sini juga ada tomat yang sudah memerah, guys. Oke, guys. Ini ya, guys ya. Nah, di sini tomatnya sudah merah tapi dia kecil, guys. Luar biasa. Ya. Ini ya, pohonnya. Tomat cherry namanya, guys ya. Kita ke tempat berikutnya, guys. Panasnya guys, gila. Oke
luas sekali ya guys ya. Nah ini guys masih bibit kangkung yang masih kecil-kecil guys. Oke, kita kalian lihat sini guys. Oke. Dan di situ pun juga sama ya guys ya. Jadi sangat luas sekali guys di sini. Bisa lihat guys. Wah, sejuk sekali guys di sini guys. Ah, untuk tanaman kangkung sendiri di sini guys ya, sudah mulai sudah agak besar dan siap panen kayaknya guys ya. Sini guys ya. Iya. Jadi guys, untuk yang memiliki wisata edukasi ini guys, untuk lahannya sendiri dia bukan hanya satu orang ternyata guys ya. Jadi beberapa orang ya guys ya, yang memiliki guys. Seperti itu. Dan luar biasanya mereka sangat inovatif sekali ya guys ya. Jadi kampung kangkung sendiri memang dibikin sedemikian apa namanya sedemikian kerennya guys. Kita akan ke tempat situ guys ya. Jadi ingat masa kecil aku guys ketika bermain ke kampung halaman ya guys ya. Tempatnya sendiri seperti ini modelnya guys. Jadi kita berasa kembali ke zaman dahulu dan di kampung guys ya. Jadi kita bermain-main di tengah sawah seperti ini guys. Nah, di sini guys juga ada adik kecil ya guys ya, yang lagi bermain di sawah ini guys. Adik suka main di sini kah? Baru-baru aja. Nah, dari mana? Dari Jawa Satu. Suka main di sini? Baru-baru aja. Baru pertama kali? Iya. Oh, ternyata adik kecil baru pertama kali guys ke sini guys, bertepatan dengan aku bikin konten di sini guys hari ini guys. Ini kan adik siapa namanya? Ini masuk YouTube ini. Ayo kenalan. Dadah gini. Dengan adik siapa? Ayo. Ini. Saya Selva. Selva. Satunya? Saya Siva. Nah, satunya? Saya Silvana. Guys ya. Pintar mereka guys karena mereka bermain ke apa namanya? Ke kampung edukasi guys. Jadi mereka ingin tahu. Katanya baru pertama kali ke sini guys. Bertepatan dengan aku bikin video guys. Oke guys ya, seperti di video aku guys, kita akan menuju ke hidroponik guys, kita akan di sana guys ya. Cikilot. Aku ke lahan berikutnya guys, ada bapaknya lagi potongin guys. Lagi potong pak? Warung. Oh iya. Dengan bapak siapa pak? Dengan bapak siapa? Ngasiran. Oke, guys, aku lagi ngobrol dengan Bapak Ngasiran, guys. Bapak Ngasiran lagi motong, guys. Lagi motong kangkung. Guys, ya. Dimana kangkungnya sangat segar sekali ya, guys ya. Dan untuk permisi, Pak ya. Cuma saya angkat kamunya, Pak ya. Nah, hitungannya masih dekat begini, Pak ya. Iya. Nah, untuk kangkung yang sudah dipotong, guys, dia akan bisa seperti ini, guys. Satu ikat seperti ini. Dan ini, guys, akan langsung dipasarkan ya, Pak ya. Malam hari ya, Pak ya. Langsung, Pak ya. Langsung pagi, Pak ya. Nah, jadi ketika siang sore dipotong guys, langsung di pagi harinya atau malam harinya dia dipasarkan di pasar ya guys. Jadi benar-benar segar ya Pak ya. Jadi benar-benar segar sayurannya sampai ke pasar ya Pak ya. Kalau aku potong udah jam gini. Oh. Jam pagi. Pagi. Sebelum subuh itu. Sebelum subuh. Jam 3 itu. Gila guys, jam 3 guys. Bapaknya tadi sudah motong jam 3 subuh guys. Gila luar biasa. Itu. Itu. Aku itu punya lama ikut. Oke guys, kalau kita menuju ke tanaman hidroponik guys, kalian berhati-hati guys ya, karena kita melewati jembatan yang dibikin oleh orang sendiri guys. Lagi yang aku
tadi bilangkan guys ya, adalah tanaman hidroponik sendiri guys. Di sini ada selada ya guys ya, sangat sangat apa namanya, segar sekali guys seladanya guys. Kalian bisa lihat sendiri guys ya seladanya guys. Dan di situ juga masih bisa ada kangkung ya guys ya. Dan di sini guys untuk tempatnya sendiri dia apa ya guys ya, ini guys anak kecil guys, dia bertumbuh guys, baru keluar dari anunya guys. Ya. Ya, jadi hidroponik itu adalah tanaman yang. Ya, oke guys. Jadi kita sudah berkeliling ya guys ya dari di sana ya guys ya, dan kita pun sudah sampai di tanaman hidroponik sendiri guys. Cukup sampai di sini dulu ya guys ya, apa namanya perjumpaan kita di video kali ini guys ya. Tetap kalian stay di video aku guys ya, dan jangan lupa guys, sambil catat guys, subscribe dulu channel aku ya guys ya, IRF channel jalan-jalan guys, dan hidupkan lonceng sebelah kanan, dan jangan lupa guys like ya guys ya, dan sharekan video-video aku guys. Kenapa? Karena biar kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari kami ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu guys, tutup jumpa kita, bye bye.